Hai guys semuanya, aku bakal jawab Q&A. Hey guys, welcome to Nikki Bulan Q&A untuk pertama kalinya dengan penuh perjuangan mengajak si bapak ini. Tapi akhirnya dia mau juga setelah kita memasak beberapa universe. Oke, kita akan pilih berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Tiga. Tiga men. Gimana lama nonton cuma tiga. Ya udah kita pilih beberapa pertanyaan yang kocak sesuai dengan yang dipilih sama Ibu Didis, the girls behind the camera. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi first questions dari Agnes.green. Kebiasaan masing-masing yang bikin jatuh cinta #nikulan. Ngupil. Kebiasaan masing-masing yang bikin habit. Jatuh cinta. Yang bikin fall in love ini. I say I do it cleaning my nails. Berdengkur. Berdengkur. Oke. Next questions dari skincare Haye Gaya. Tips menyimpan ASI dong Uni. Tips menyimpan ASI itu habis aku pumping, aku pindahin kadang-kadang ke botol, mana botolnya? Ini ada botolnya di sini. Wait. Aku kadang pindahin di sini kalau cuma untuk tanda hari 2 hari gitu aku masukin freezer, or aku masukin tempat ASI, tempat penyimpanan ASI dan masukin freezer. Oke. Next questions dari Kimo Salim underscore at Wulandari. Uni lebih posesif mana, Papa Niki atau Mama Uni? Kalau soal baby Z, baby Zain. Posesif papanya, ya Allah. Papanya paling detail dalam segala segi, dalam segala sudut untuk melihat si baby Zain, papanya lah. Ya kan? Ayana, sini kamu gak say hello ke teman-teman Mimi di sini. Oke. Okay. Terus pertanyaan lagi, Melta underscore Caniago, baby Zain ntar lebaran mudik ke Padang nggak? Iya dong, insya Allah. Ini bakal jadi lebaran pertama kita sama baby Zain kan sayang? Lebaran pertama kan aku hamil. Tapi lebaran aja udah. Lebaran aja udah, kalau hidup itu insya Allah kita pulang ke Padang. Oke, yang kedua, yang keberapa nih? Terus keempat ada pertanyaan nih, Diding Sopandi. Uni mau nanya, Papa Niki suka nggak gulai cobadak nih? Suka. Gulai di gulai nangka, right? The kari nangka. Oh iya iya iya. Yeah, he likes it. Actually, it is, ya, aku starting mulai suka masak itu. Ayahnya ini lagi video untuk YouTube channel. Maaf ya moms, biasalah lagi ada keponakan berkunjung. Oke, ada pertanyaan dari Raflo. Ceritai awal ketemu dong kak, wak-wak. Awal ketemu gimana Wi? Ya udah lama itu, tapi you lupa tadi? Ya, kita lupa di Kuala Lumpur. Ya, bulan message aku. No, I don't, you message me, they ask me for first date actually. Dan he impressed me with. Dari pertanyaan dia HMD, Uni masakan Padang yang paling disukai udah Niki apa? Okay. Ada tiga. Yang pertama sate Padang. Yes, he love it. Yang kedua rendang. Soto. Soto Padang. Yang kedua soto Padang. Yang ketiga you like yang aku suka, semuanya aku suka. I think Nikki. Oh iya iya iya, daging apa yang crispy itu? Dendeng. Ya yeah, daging dendeng chili. Ya yeah, dendeng balado. Iya. Yeah. Oke, okay. Terus ada pertanyaan dari Rahma Dinantia. Lai buliah awak satu mananyo gay Uni? Gak paham. Apa tuh? Lai buliah apa? Lai buliah awak satu mananyo gay Uni? Lai tanya lah. Apa kita boleh tanya satu? Iya. Can understand already. Speak Padangese. Terus ada yang nanya lagi dari Itlia 6.
adek Zain udah enggak sama Gigi Hadid lagi. Zain kan udah putus, Zain nih apa? Zain udah putus sama Gigi. Oh, Gigi. Aduh, no, we don't really. Maybe. Maybe Gigi Hadid waiting for the real Nick Zain. You never know. Nih, ada dari PDR Justone. Tips turun BB setelah lahiran 3 bulan untuk bagus badannya. Tipsnya, aku turun gak berat badan aku, Bi. Tipsnya, makan makanan padang tiap hari. Tuh kan, makanan padang tiap hari. Gimana mau turun, guys? Tipsnya apa ya? Karena mungkin aku menyusui. Ya, yeah. Jadi itu membuat ini juga sih, lose weight easily gitu. Exercise juga pasti penting juga. Nah, aku juga selalu pakai bengkung. Terus last questions dari Georgeous Georges Crown Uni, masakan Uni yang paling Papa Niki suka itu apa? Terus sehat terus untuk keluarga Universe ini. Apa yang paling suka sayang aku masak? Bihun Universe fenomenal itu. Itu kesukaan suamiku. Sebenarnya awal kenapa aku suka masak itu karena aku pernah masak satu kali bihun. Niki suka. Biasanya kalau Niki suka, dia pasti minta lagi gitu. Dan kalau aku sudah sering juga masak sebelumnya, cuman Niki nggak pernah minta masak lagi itu. Jadi makanya terjadilah bihun universe yang fenomenal itu. Dan terima kasih teman-teman yang udah recoup juga dan yang udah follow @doubleuniverse. Makasih banget. Thank you. Thank you Q&A-nya dan Q&A tentang keluarga Wulandari. Segera just stay tune di YouTube channel kami, Wulandari Herman. Bye. Ayana, say bye-bye. Bye.